Halo Seng. Tebak member. Hai. Tebak kita hari ini mau ngapain? Tebak kita mau ngapain, guys? Jadi kita hari ini kita halo, mau live bareng gitu ya. Oke. Kita hari ini mau makan. Nah, aku udah buka sih. Aku boleh spill enggak? Boleh, boleh. Tebak, kalian tebak dulu deh, tebak. Tebak kita mau makan apa, guys? Tebak. Kita mau makan apa? Tebak makanan. Sama Lili, sebelah aku ada Lili. Aku suruh dia datang ke rumah aku. Iya, tahu kayak tiba-tiba banget. Padahal aku kayak cuma ngirim link. Terus tiba-tiba kayak apa tadi kita nanya martabak kan? Iya, kita nanya martabak. Aku tuh apa ya, aku kan lapar, aku belum makan tadi kan, jadi aku apa tadi kamu chat aku apa sih, chat kayak foundation gitu. Oh, tentang kayak foundation tuh kayak nggak boleh, kayak dia ngasih tau aku, Imor kamu kan biasa pakai itu tapi itu bisa bikin jerawat gitu istilahnya, dia bilang ke aku kayak gitu. Terus tiba-tiba aku nanya, Li rekomendasiin makanan, aku lapar, aku ngomong gitu. Terus selamat malam. Kayak dia merekomendasikan martabak. Mario. Terus aku bilang, aku belum makan makanan berat. Kayak masa langsung cemilan gitu kan. Terus apa ya? Terus habis udah kayak gitu, apa ya, kamu rekomendasiin apa gitu? Terus tiba-tiba salted egg. Iya, salted egg. Terus tiba-tiba, kayak kamu free enggak? Terus iya, aku nanya dia, kamu free gak hari ini? Makasih. Terus kafe, dia free. Terus aku bilang, datenglah ke sini gitu kan. Terus terus ya gitu deh, ceritanya ya gitu deh. Terus itu kayak, hah, ini beneran? Terus yaudah, aku kayak buru-buru mandi tuh kayak OTW. Terus rambut aku masih basah gitu. Jadi seperti itu. Makasih Kak Dimas Style. Betul ya, jadi kita tuh tadi abis membikin tren give me my money. Terus tuh lucu banget sih sampai kita bengek gitu. Tapi kita tuh ngepranknya tuh mbak aku. Makasih ke Vika. Jadi kita tidak post kayak buat konsumsi ya. Kita lihat pribadi aja gitu. Tapi itu seru banget sih. Iya. Makasih Kak Dimas cenewasihnya. Sama Lili, guys. Pasti sama mulai Lili. Ini, mulai war. Tidak boleh ya. Tuh, Lili tuh. Hey, what's up? It's your girl, Liam. Si Morin gak suka sama Liam, masa? Kayak apa ya, Lia? Apa sih? Ya ampun, Liam. Oh, ganteng ya, Liam ya. Li, kamu gak pakai kardigan, Li? Enggak, itu tadi jaket aja di bawah. Udah ganteng belum? Geli sendiri. Kocak. Oh iya, kita lupa. Buka dong makanan kamu. Oh iya, aku dari tadi belum buka. Kita udah jadi beli martabak. Oh iya, kita beli tahu udah. Hah? Ya enggak sih, tapi belum nyampe aja. Hah? Atau kayaknya udah nyampe, kita belum buka. Kita jadi beli martabak. Jadi enggak sih? Tadi bukan enggak jadi. Kata siapa? Emang iya? Enggak tahu. Jadi enggak sih? Katanya bukanya jam 3. Oh iya, belum pesan. Iya, belum pesan. Kita harus ingetin. Abis ini kita mau mukbang martabak tapi enggak sama kalian. Yes. Kita hari ini udah makan apa aja, Marin? Silakan. Kita makan siomay, abis itu ntar kita apa tadi kita siomay makan enak. Siomay apa ya? Enak. Kita makan apa namanya, aku lupa. Choisam. Bacanya choisam. Susah ya. Sebenarnya itu makanan dari Bangka. Apa ya? Kalau di Bangka ngomongnya gitu, jadi tuh makanannya tuh kenyal-kenyal gitu. Hmm.
seperti itu. Rasanya sedikit apa kayak apa sih? Aneh sih jujur. Cuma itu sehat timun ya ternyata. Ternyata iya. Timun. Aku enggak tahu kayak itu timun. Sempat makan ya semua. Sebenarnya aku kurang suka cuma biasanya kayak keluarga aku makan itu sehat. Karena itu bagus. Ya aku suka. Terus kayak misalkan contoh sarang burung walet itu aku kurang suka juga tapi kayak selalu disuruh. Terima kasih banyak Kak Jerry Lim Mas Batangnya disuruh makan itu sama apa lagi ya? Itu kok tadi itu merek. Enggak itu kan. Bukan ya? Bukan, orang itu makanan. Iya iya. Itu mereknya lain. Maka aku takutnya itu mereknya sama kayak nama makanannya. Enggak. Apa sih namanya? Telur apa? Ikan ya? Iya, yang tahu-tahu aja sih. Warnanya apa, Memor? Apa? Iya, warnanya apa? Aku enggak pernah coba. Kayak apa ya? Hitam. Enggak hitam banget, cuma kayak agak hitam aja sih, gelap aja warnanya. Itu bagus buat apa? Rasanya asin, enggak tahu. Rasanya amis pokoknya. Iya. Ada yang tahu enggak itu makanan apa? Iya, itu. Yang tahu-tahu aja. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Iya, telur ikan itu. Yang warnanya hitam. Iya, makan itu. Dia kurang suka katanya. Aku kurang suka, cuma dia disuruh. Karena itu sehat buat kesehatannya sih. Enggak enak. Kamu enggak tahu, enggak pernah coba? Aku enggak takut disuntik. Hah? Kamu enggak takut? Enggak. Bagus. Waktu itu kamu yang enggak jadi diinin enggak sih? Iya. Kamu yang menolak sampai enggak jadi sama sekali. Aku dia udah yang takut. Kamu udah dikasih tahu, kamu cry. Don't. Semua lucu banget deh. Koninya mana, Wai? Menghilang. Oh iya ya. Kamu baru nyadar. Iya. Karena kamu kebiasaan enggak lihat. Aku kebiasaan lihat dia enggak pakai poni. Aku lebih suka dia no poni. Yang ngomong kayak gitu tuh kamu sama Delin. Iyalah, aku lebih suka kamu no poni. Biar lebih ganteng. Bercanda. Hah? Enggak ngerti. Apa? Coba. Kamu ngerti nggak? Apa? Maksudnya tuh kayak kita tuh kayak sepantaran. Iya tahu, dia juga ngomong kayak gitu. Ya. Makasih Kak Rifki Adian, saya cendrawasihnya. Sepantaran. Yang lagi di jalan, jangan terlalu memaksakan ya. It's okay. Daripada kalian kenapa-napa kecelakaan ya kan. Safetyness is number one. Boom. Isi bos awet muda mah ya. Enggak sih, enggak seriusan. Orang-orang selalu ngira aku umurnya 16-17 tahun padahal aku 14 tahun. Orang ngira aku umur berapa ya? Kayak kuliah deh. Enggak deh, kamu kayaknya dikiranya seumuran aku deh, kayak 14 gitu. Cuma kayak kamu ternyata lebih. Enggak sih. Paham enggak sih yang kayak gitu-gitu? Iya, bagus kan? Iya tahu, aku suka lihat dia pakai kardigan. Aku kan mau kapelan sama Lili, tapi kamu enggak pakai. Karena aku kira kamu enggak mau pakai kardigan karena kamu orangnya tipe yang jarang pakai kardigan. Ya, aku udah ketularan kamu sekarang. Iya tahu, kemarin. Dia kayak Lili, lihat Lili. Morli. Iya, aku ketiru. Morli. Suka. Baru sadar judulnya Liam Makan. Iya, itu tuh Liam Makan. Iya, aku 2010. Aku 2007. Ini kita gak jadi makan nih. Iya, makan. Oke, jadi selamat makan guys. Makanan yang kita ini adalah makanan hari ini, malam ini. Bung. Padang. Aku gak sih tadi ngidip makan padang. Iya. Tiba-tiba banget. Karena apa ya? Kayak akhirnya aku mendengar padang-padang.
I know mukbang is back. Eh serius, kita pakai tangan? Iyalah. Udah kayak berasa food vlogger gue. Aku kayak pengen pakai jepitan gitu, Deli. Sama. Mau ambil enggak? Jauh. Iya ya. Udah ya. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Aku enggak doa lagi. Ya enggak apa-apa. Gimana ya? Kayak ribet gitu enggak sih? For real. Oh my god. Karena kita pakai tangan. Set, ini enak gitu. Selamat makan ini, makan ya. Kan jaga kesehatan selalu. Sayur itu penting. Ini gak makan di luar kita. Malu. Malu. Eh kamu pernah makan sambil nge-live gak? Aku kalau makan selalu kayak minggir dulu gitu baru aku makan. Iya, kita makannya di tengah. Kalau kamu duduk taruh di sini nggak bisa ya? Kalau nggak sih ini, biar kamu free aja gitu. Dor. Kita agak ke atas sini. Iya ada sayur nangka kesukaan aku. Serius? Mm-mm. Kamu suka sayur nangka nggak? Nggak. Hah? Sayur nangka. Sama kan? Sama. Oke. Iya kan, ini langsung apa? Dicuci langsung kering, guys. Hah, serius? Iya, kemarin baru aja dicuci. Ini langsung kering, jadi aku langsung pakai. Selamat makan semuanya. Nangka, tadakimasu. Kamu taruh di mana ini? Kita makannya pakai rendang. Tapi aku malu. Oh iya, bisa di situ ya, kenapa gak kepikiran? Iya, aku tuh saking tidak mau. Selamat makan, Seng. Makan, Tor. Mau bales, tapi nanti deh. Udah guys, kita udah cuci tangan. Ya udah kalau udah cuci tangan, real. Kita emang udah planning mau makan bareng. Ini sampai tadi siang loh, tadi siang kan. Aku malu. Iya sih. Kayak soalnya kayak oh itu sih gila. Emang iya bisik-bisik kedengaran. Ah bohong gue nggak mungkin lah, nggak mungkin orang kita sih nggak kedengaran kayak hah. Iya, kita aja masih haho nggak mungkin. Kocak deh mereka. Oh begitu. Bukan bisik-bisikan. Putar lagu. Ya lagi ngebawa. Enak banget mal. Iya ya. Malam. Kemarin sedang menikmati makanannya. Kalian pernah kebayang gak kemarin makan padang? Jujur aku kaget tau waktu kamu bilang makan padang. Kan aku gak pernah makan padang. Jarang sih, kayak gak expect gitu. Makanan kesukaan aku. Sama.
kemarin juga makan pakai tangan. Makan itu emang harus dong. Gak sih ya kan? Pegangan. Kamu pernah makan padang di iya. Padang di ini enggak di bioskop? Padang di bioskop? Kayak pernah kepikiran enggak? Enggak. Sama. Iya ya. Kan tapi enggak boleh bawa makanan dari luar. Hmm. Kamunya aja enggak in frame Samsung. Hai, makasih. Pada ngocehin aku doa dulu. Ayo deh Mar, doa dulu Mar. Ah bukan ya? Apa? Makasih hatinya. Itu kasih. Kita kesini gak bawa minuman loh. Iya. Review, oke jadi ini enak banget. Menurut kamu, kamu bisa habis gak? Gak tahu. Aku biasanya makan padang gak habis. Serius? Karena nasinya yang banyak ya. Tapi aku gak tahu ya kenapa tiap kali aku kalau yang pesan padang ya nasinya kayak dikit. Why? Salah cari toko. Iya benar. Lihat aku. Marin. Ada yang nafas aku terputus, guys. Kamu enggak sih, Li? Kita aku pakai data juga. Yang sama. Aku juga. Enggak ya. Enggak bisa. Enggak, aku enggak kepencet telur. Ini mau beli martabak. Beli, guys. Tuh, Li. Kayaknya aku enggak boleh pakai sini enggak sih? Aku harus pakai data. Aku baru isi data kemarin lusa. Makasih kopi ke Mas Batang ya. Ini tuh karena kepedesan ya, aku gak sakit. Tanya Morin deh, Morin aku dari tadi gak sakit kan? Enggak. Ini kalian sengaja nih pasti nih, duo ini. Makasih Kak Dimas sama Mas Batang ya. Sengaja emang. Morin. Kamu mau main golf gak? Gimana? Bareng aku, kalau ada waktu. Yuk. Ya, bener ya, bener ya. Kira aku punya temen yang mau main golf. Kamu bisa golf gak? Bisa gak? Bisa. Ajarin aku ya. Aku ada guru guys sekarang. Guru Marin. Main billiard gak? Bisa kok, bisa. Tinggal gini. Aku bisa main billiard, kamu percaya gak? Bisa. Iya, aku bisa. Hebat banget. Aku bisa sih, paling cuma apa ini doang. Gak kena. Dulu aku belajar. Makasih Kak Raffi, Mas Batangnya. Kamu bisa golf dari kapan? Jujur aku coba-coba bareng temen aku aja sih. Coba-coba. Tapi ending-endingnya bisa? Gak sampai belajar gitu. Kayak main-main doang? Iya, kayak cuma main-main doang. Aku bisanya billiard, itu aku bisa. Wis. Tapi gak tau ya sekarang apakah aku menjadi noob. Tapi dulu aku bisa. Main billiard tuh seru guys, karena ini karena pil apa karena makanannya lumayan doang pedes. Melepas penat. Mana? Iya. Yang paling kamu suka apa? Billiard. Billiard. Aku biasanya yang kayak yang online.
Emang kamu keren sih bisa dilihat. Lihat deh, dari tadi terputus terus live aku. Kita pakai koneksi yang sama, guys. Kamera kamu bagus. Oh iya. Suka deh, kayak lihat. Li. Kita kalau aku pakai ya, data doang. Kamu kayak baby face tahu? Ini sini kamu baby face banget mukanya. Iya. Wah, kamu di sini baby face. Kayak beda banget. Beda di vibes. Di sini di Morin vibes-nya kayak baby. Di sini vibes-nya kayak oh my god, kayak Kok aku pengen begini sebalik. Aku juga tau, aku makan kayak gitu refleks. Ada saat-saat lagi es terus nih pasti. Tetot, aku hari ini belum makan es. Kamu suka makan es? Eh, Li, makin nge-lag, Li. Udah paling benar pakai wifi-nya. Ah, malesin deh. Kita pakai koneksi yang sama. Pilih kasih gitu. Dia kayaknya udah kayak bosan ah sama Morin. Aku hari ini minum boba baru inget. Iya. Sama siomay. Enak banget siomay. Sini kita di rumorin makan di resto terenak. Lupa. Lagi nge-lag lagi. Jadi sini mau susah enggak sih? Makasih Kak Alif, Mas Batang ya. Kamu kalau misalnya kayak pedes-pedes gitu kayak kamu kayak kadang juga suka serat-serat enggak? Iya. Ya. Jadi aku normal. Pasti enggak sih? Tahu nih. Iya sayang, nge-lag sayang. Iya sayang. Iya sayang. Oh sayang. Gitu mainnya sayang sayang. Enggak, ini dia dulu yang mulai. Gitu. Udah kamu gak mau sayang juga, Li. Mana kata siapa? Tadi ada di atas. Apa sih jadi Morin? Tuh. Oh, juga sayang. Kalau aku panggilnya my lovely. Lihat, aku udah gak salting. Mereka bilang aku sayang. Oh gitu? Kok biasanya, gitu sih? Biasanya aku salting. Aku udah biasa aja. Iya maaf deh nge-lag. Iya maaf deh. Jangan minum es lagi. Oke. Percaya gak? Sampai aku lagi pengen jus. Kamu lebih suka minuman apa? Kayak jus boba atau kopi, teh, susu? Boba. Iya sama. Tapi aku lagi akhir-akhir ini suka jus. Terima kasih banyak Kak Alif, Mas Batnang ya. Oh dia bolak balik. Ketahuan. Terima kasih banyak Kak Alif, Mas Batnang ya. Guys, kemarin ternyata dia yang nge-give aku motor sport. Tapi aku ngeliat. Oh! Guys. Yah, nge-lag. Dia aku nge-lag. Lihat lah, Li. Kamu kasihan gak? Tau gak, waktu itu aku nge-live malam-malam. Ini kayak gini, 10 kali kayaknya ada. Terus aku kayak, enggak malam-malam deh, kapan ya aku lupa kemarin ya. Terus kayak udah pasrah.
Jadi bilang saya kemarin, hai sayang. Kayak gak ada kemarin, kayak udah kayak ya udahlah ya. Lihat deh, ngelek, ngelek sayang, ngelek banget sayang, ngelek banget sayang. Kau pengen bisa naik motor gak? Ih, impian aku. Eh, waktu itu ada deh. Tapi sekarang kamu tau gak terakhir kali kesana? Ditutup. Iya. Untung kita kesana. Seru gak dibonceng aku? Banget. Aku ya, impian aku adalah nanti aku mau punya motor sendiri. Sama gitu. Jadi aku gak usah pinjem gitu. Aku pengen punya motor sendiri, tapi aku pengen moge. Apa tuh? Moge, aku gak tau moge. Kayak aku pengen punya moge. Aku pengen night ride malam-malam. Kemarin pas kamu selesai live, fans kamu pada ke live aku. Marahin. Oh gitu. Kak! Kak Jerry, makasih ya. Wah, ya udah deh Kak, cukup tahu. Ada yang sakit hati loh. Ya udah deh. Udah biasa. Let more punya aku udah mau habis, Ma. Iya, Mas, banyak aku udah kenyang lagi. Kamu gimana mau martabak, Ma? Aku udah enggak tahan, udah enggak kuat ini. Lucu deh, Maren. Ah, signalnya nih. Aku lelah banget. Terima kasih banyak Kak Berlian lo. Terima kasih banyak Kak Berlian lo Mas datangnya. Aku yang nge-like guys, bukan kalian. Makasih hatinya. Aku setia kok. Tahan, Mar. Greget banget, liat, Li. Li, ya ampun. Ya Allah. Li. Tuh, ini bentar lagi nih, hitungan detik. Coba. Lagi nih. Tahan. Kok kamu di sini? Bener. Gak sampai 1 menit, Li. Kira apa? Pengen teriak kayak gitu. Aku telepon dulu ya. Hati-hati jalan. Kalian jangan lupa makan malam ya. Mereka pasti kesel banget aku dari tadi nge-like.
kenapa nggak pakai karatnya ini ya? Hanya kasih karat. Makasih hatinya. Hai Koh Liam, hai. Dia pencetin join. Thanks. Bismillah. Makasih Kak Alif Mas Batang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Bisa. Seriusan. Baru seneng. Ya aku udahan ya. Aku udah mau habis makannya. Hah? Kamu gak kenyang? Kenyang sih, tapi sayang, rugi dong. Enggak, maksudnya kayak sayang gitu. Maksudnya kayak apa? Kan Padang kan mahal ya. Li, aku udah gak tahan Li kayak gini terus Li. Enggak guys, Padang tuh. Astagfirullah. Terima kasih banyak Kak Jerry Lim ye. Okay. Aku biasa beli Padang sana lumayan. Nah, Padang mahal tahu. Berapa ya? 40, 50 gitu. Apa aku end live aja ya? Cuma greget banget sih. Dari tadi. Li. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Sayang guys, Padangnya. Sayangin nasi. Adalah Li, sumpah Li. Kenyang banget. Terima kasih Kak Asyosial Motorsport, nah. Di Jogja mulai sih, for real. I have this. Yeay. Entok. Kadang aku habis. Makasih hatinya. Bawa mereka gak? Enggak. Tapi gak boleh kan? Gak ada orang gitu ya? Satu-satu. Oh, iya, aku dulu. Jadi kamu dulu. Jadi kamu udah capek ya? Iya. Oke. Okay. Coba Kak sini. Aduh. Hai. Halo. No, Morin dia putus. Hai. Morin, kamu lebih suka dipanggil bos apa Moyin? Gak kedengeran, bentar. Oke. Oke, silakan giliran kamu, shift kamu. Shift aku. Shift, sekarang ganti shift ya, tukar shift. Oke. Silakan. Wah. Hayo. Hayo. Seriusan, kalian greget gak sama live-nya aku se-ngelag itu? Aku sih greget banget. Li mau pindah tempat gak, Li?
biar gak terlalu nge-lag. Ya, bawa aja, Mak. Oke. Nih kamu. Ada. Nih sinian. Sinian nih, pegang-pegang. Ya kita pindah. Yuk. Ya kosong. Bisa enggak? Iya, maaf deh. Nge-lag. Abis ini gak nge-lag? Iya nih, abis ini gak nge-lag, serius. Kencang sekali. Sayang. Ntar ya. Yuk. Ya, Mar, kamu dulu, Mar. Bisa gak? Back. Bisa gak, Mar? Eh, tunggu, kita udahin. Mau udahan. Tamari nanggung. What? Udah gak sih? Oke. Oke. Gimana guys? Udah gak nge-lag gak? Ya kan? Oke, aku mau baca sekarang ya. Ah, serius kamu? Kamu jagain live aku dulu ya? Iya, aku nanti masuk ke live mode. Mari. Ini. Nah, jangan gak usah, nanti barengan aja bareng. Aku tahu. Jangan, gak enak. Sini. Emang. Cepetan. Emang. Diri cepetan enggak? Emang gak enak. Bareng aja. Emang. Ayolah. Oh, yaudah. Aku terus ini, nanti aku buat. Nanti aku selesai kamu. Oke, bentar ya. Yang kangen Lili bisa ke Morin. Live-nya. Bentar, kita bacain dari nomor 10. Ada Kak Fadil Lily Only, terima kasih. Yang nomor 9 ada Kak Dak Dikduk, terima kasih banyak. Nomor 8 ada Kak Raffi Octavia Tulian Matanan Situ. Where are you going? Safe flight. Next, number 7 ada Kak Jerry Lee, makasih. Number 6 ada Kak iSocial. Number 5 ada Kak Ripki Ardiansyah, ketemu Mas Pemilik Truk, makasih. Number 4 ada Kak Bale, makasih. Number 3 ada Kak Alif, terima kasih banyak. Number 2 ada Kak Dimas Style Lily Only, makasih. Yang nomor 1 ada Kak Fikal, makasih banyak. Makasih banyak semuanya. Hai. Thank you. Oke. Dadah, Mar. Say goodbye. Bye. Bye-bye.